Halo guys, mana nih para pecinta motor drag? Nah, kali ini kalian pas banget menemukan video yang satu ini karena di kesempatan kali ini kami akan merekomendasikan yakni top 10 game drag motor offline online terbaik di Android 2023 versi Top Game ID. Yap guys, game motor drag ataupun game balapan motor dengan nuansa drag game ini kami bagikan kepada kalian semua secara gratis, di mana semuanya bisa kalian coba satu persatu di perangkat kalian masing-masing. Ya memang dari segi kualitas menyesuaikan dengan kualitas game mobile, yang mana semua itu bisa kalian ketahui setelah kalian menonton videonya sampai selesai. Maka dari itu jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Let's go! IDVS Drag Bike Simulator adalah game Android yang cukup menarik untuk dimainkan, apalagi buat kalian para pecinta drag moto, di mana game yang satu ini merupakan series terbaru daripada IDVS yang mengeluarkan game khusus untuk kalian para pemain yang cita-citanya mungkin untuk menjadi seorang pembalap daripada joki balapan motor drag, di mana kalian di dalam game yang satu ini bisa menjadi seorang joki profesional dalam setiap balapan yang cukup menantang, oke? Top Bike Racing and Moto Drag merupakan game drag racing yang mana game yang satu ini cukup lengkap dalam serial balapan drag kali ini. Kenapa? Karena game yang satu ini hampir bisa dimainkan oleh semua perangkat dengan spesifikasi yang berbeda-beda. Selain itu, gamenya juga sudah diterjemahkan ke dalam 17 bahasa negara di dunia ini. Dan tak lupa ada 71 motor yang bisa kalian coba satu persatu sehingga tidak akan membuat kalian bosan saat memainkan gamenya. Motorbike Drag Racing Game adalah game balap yang memberikan pengalaman drag, di mana game yang satu ini sudah dilengkapi dengan nuansa grafis yang cukup spektakuler di perangkat mobile, di mana dalam gamenya kalian bisa mengasah kemampuan kalian dalam balapan, kemudian bisa menciptakan dan juga menyelesaikan berbagai macam misi serta tantangan untuk memperoleh berbagai macam sumber daya dan juga reward untuk membuka kendaraan-kendaraan baru yang mungkin nantinya bisa kalian gunakan di balapan-balapan berikutnya. Karena seiring bertambahnya level permainan, maka tantangan dan juga musuh akan jauh lebih sulit lagi. So, kalian siap untuk mencobanya? Dragging Thailand Racing ialah game balapan motor drag, di mana game yang saat ini cukup menarik untuk dimainkan karena dalam gamenya disediakan berbagai macam jalanan dan juga tema balapan yang berbeda-beda. Oh ya, untuk cara memainkannya pun sederhana, tidak seperti game balapan pada umumnya, karena dalam game ini kalian akan bertanding satu lawan satu dengan menggunakan balapan ataupun jalanan balapan yang garis lurus untuk mempertimbangkan kecepatan dan keahlian kalian dalam mengatur transmisi kendaraan. Indonesian Drag Race Bike Simulator yaitu game balapan drag yang cukup menarik untuk dimainkan, terutama buat kalian para pecinta game drag dengan nuansa Indonesia, karena dalam game yang satu ini tersedia berbagai macam kendaraan dari di lingkungan mungkin di wilayah Indonesia yang sering banyak kali dipakai, mulai seperti Vario, Satria FU, Ninja Drag, dan bahkan beberapa kendaraan drag lainnya, serta telah disediakan 4 trek jalanan yang berbeda-beda yang bisa kalian coba satu persatu di dalam setiap level permainannya. Drag Bike Simulator ialah sebuah game balapan drag yang cukup menarik untuk dimainkan karena game yang saat ini menghadirkan fitur upper gear manual, di mana kalian akan menyusuri jalanan di Amerika dengan cukup bebas. Nah, tujuan kalian dalam game ini yaitu untuk menyelesaikan tantangan demi tantangan untuk mengumpulkan berbagai macam koin yang nantinya bisa kalian gunakan dalam membuka kendaraan-kendaraan baru seperti yang kalian lihat di belakang ini, kemudian nanti bisa kalian gunakan di jalanan untuk mengetes bagaimana kekencangan dan juga keseruan dari setiap kendaraan yang kalian miliki di dalam game yang satu ini, oke? Indonesia Drag Bike Racing 3D. Hampir sama dengan game balapan drag yang nuansa Indonesia tadi di nomor 4 atau 5 kalau tidak salah. Nah, game yang satu ini merupakan game drag juga yang dimana dalam gamenya menyediakan fitur modifikasi penyesuaian sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Selain itu, kalian juga bisa mengatur mode drag mana yang akan kalian jalani dan bisa kalian ubah mulai dari knalpot racing serta beberapa spare part yang lainnya. Yang pasti buat kalian yang penasaran, langsung saja kalian mainkan gamenya sekarang juga.
Ancient Drag Champion ialah game motor drag racing di mana sebelum kalian turun ke jalan, kalian harus menyesuaikan dan juga memodifikasi kendaraan yang kalian miliki, mulai dari suku cadang sampai dengan beberapa spare part body untuk menyeimbangkan dan juga menghasilkan kendaraan yang aerodinamis. Yang pasti gamenya sendiri sudah dilengkapi dengan nuansa grafis 3 dimensi sehingga kalian akan merasakan keseruan permainan yang benar-benar bisa dibilang realistis tapi tidak serealistis yang dibayangkan. Nah, kira-kira dengan keseruannya apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Souza Simulator adalah semua tentang sistem balapan drag di mana dalam game yang satu ini kalian bisa melakukan berbagai macam modifikasi dari semua dan juga setiap kendaraan yang kalian miliki sedetail-detailnya, yang mana game ini akan memberikan pengalaman bermain motor drag yang luar biasa yang mungkin belum pernah kalian temui sebelumnya. Mungkin ketika dilihat game ini sederhana, tapi ketika dicoba game yang satu ini cukup luar biasa untuk sekelas game balapan drag di perangkat mobile, ya guys. Drag Bikes 2 yaitu sebuah game Android balapan drag di mana game yang satu ini menyediakan 5 pilihan game yang berbeda dalam 3 babak permainan yang di mana semuanya dipenuhi dengan level-level permainan yang berbeda-beda, yang mana ketika kalian berhasil menyelesaikan satu level di tingkat awal, ketika kalian beranjak ke level berikutnya maka lawan dan juga musuh yang akan kalian hadapi akan semakin sulit lagi, sehingga semakin lama kalian bermain maka tantangannya pun akan semakin besar dan kalian dijamin tidak akan jenuh saat memainkan game ini. Yap guys, itu tadi top 10 game drag racing yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Kali ini kami membagikan seri dalam motor drag, dan buat kalian yang ingin merekomendasikan drag apalagi yang akan kami angkat, silahkan tulis di kolom komentar video ini, dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam gamers. Yap. We'll be right back.